Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, program-program bantuan Visi Mahakarya selama bulan September yang bertema September Ceria telah dilaksanakan. Lebih dari 8.200 saudara-saudara kita telah menerima manfaatnya. Program-program yang dijalankan antara lain santunan yatim duafa, berbagi sarapan di 6 kota, tadarus Al-Quran Braille bersama saudara-saudara tunanetra, beasiswa pendidikan yatim disabilitas, Assalamualaikum Bapak Ibu Donatur Visi Mahakarya. Perkenalkan nama saya Bayu Kusuma. Usia saya 11 tahun. Saya sekarang kelas 6 di SDN Onyem 3. Terima kasih ya buat bantuannya. Alhamdulillah Bayu kemarin dapat ranking 11. Doain Bayu semoga bisa lancar terus belajarnya dan jadi orang sukses. Assalamualaikum Bapak Ibu Donatur Visi Mahakarya. Perkenalkan nama saya Abid. Saya umurnya 10 tahun. Saya kelas 4. Saya sekolahnya di Energi Caringin 1. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah tadi Abid dapat ranking 17. Doain Abid dapat rajin belajarnya jadi orang sukses. Amin. Bimbingan belajar yatim dan duafa dan juga lomba-lomba untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu banyak sisi yang perlu kita contoh. Kalau kita tidak mampu mencontoh ibadahnya Nabi Muhammad, kita contoh keseharian Nabi Muhammad. Cerdas cermat Islami diraih oleh tim merah. Alhamdulillah hari ini pada tanggal 29 September 2024 kami dari tim Visi Mahakarya kembali menyalurkan bantuan kaki palsu untuk Ananda Aulia dari Kuningan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para bapak ibu donatur sekalian yang telah mendukung program-program kami sehingga dapat terus membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Semoga Allah Yang Maha Esa membalas kebaikan bapak ibu donatur sekalian dan semoga kaki palsu ini dapat bermanfaat untuk Ananda Aulia. Baik, ini secara simbolis saya berikan kepada Aulia. Mungkin Aulia ada yang ingin disampaikan kepada para donatur. Terima kasih kepada Bapak Ibu Donatur Visi Mahakarya sudah membantu saya untuk mendapatkan kaki palsu. Semoga dengan kaki palsu ini saya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Semoga Bapak Ibu Donatur Visi Mahakarya rezekinya dilancarkan, diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Donatur Visi Mahakarya.